Tutup ya, karena PSBB ya, pemberlakuan PSBB. Tapi gimana, apa tahan lapar? Duit sama sekali nggak ada, mau lebaran lagi, anak banyak lagi, anak cacat, saya punya anak cacat, bapaknya datang ke rumah saya celebut itu. Anak cacat, saya punya anaknya satu, kalau tahu anak saya cacat, tahu nggak? Saya melebarin anak saya cacat itu. Terus aja, demi Allah dia sekolah tahu apa, beli anak saya cacat. Suami saya nganggur lagi, baru 4 hari ini saya jualan di pasar, sama aja saya ikutin corona deh gitu. Tapi kalau anak tahan lapar, saya nggak tahan. Itu aja, terus terang aja. Saya nggak tahan lapar demi corona, biar saya mati daripada corona saya mah. Saya punya Allah, kembali kepada Allah, itu aja udah. Saya percaya nggak percaya pada corona ini, saya percaya pada Allah. Menyewa saya itu Allah, bukan corona, itu aja udah. Itu aja udah. Kalau ibu, papa tahu, pergilah ke Celebut gitu. Orang ini miskin gitu, bilang aja. Daripada ada lapar gitu. Apa tuh? Saya tidak mau mengemis. Larang-larang dari pemerintah. Gak ada sedikit pun mengalir bantuan, sedikit pun gak ada bantuan mengalir. Thank you.